Selamat balik lagi di channel YouTube gue, Giovanni Tobia, guys. Gue ada di Dennis Motor nih. Ini ada pickup nih ya, lagi mau nurunin motor. Tuh, banyak stok murah. Jadi kalau kalian mau nungguin stoknya apa aja, subscribe dulu channel gue. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya biar gak ketinggalan update harga dari motor bekas di channel Giovanni Tobia. Dan buat kalian yang belum join membership, bisa langsung tekan tombol di bawah, join atau gabung. Mulai dari Rp4.000 aja per bulannya. Kalian bisa dapat grup WhatsApp khusus dari Giovanni Tobia yang isinya update harga motor bekas. Jadi teman-teman nih, gue punya info tadi dapat dari Honda Beat Fi Old, ada yang harga 6,1 juta, terus 7,8 juta, ada beberapa banyak nih. Jadi kalau kalian lagi narik Beat Fi Old, langsung komen aja di bawah. Kalau misalnya belum kebahas-bahas komennya, bisa langsung WA aja, karena komennya numpuk banget kalau lihat dari studio YouTube. Jadi kalian bisa langsung screenshot video ini atau hubungin juga WhatsApp yang ada di deskripsi. Oke, kita lanjut lagi ke motor yang pertama aja. Kita langsung aja lihat gimana harga dan kondisinya. Oke, langsung aja nih, di sebelah kiri gue ada Yamaha NMAX 155. Yoi, ini rada ngabers-ngabers dikit. Lihat nih, tankinya bisa buat ngopi. Ini gede banget nih, Brembo master remnya. Kiri kanan lagi. Terus untuk bodi hitam doff, velg warna gold, ban depan belakang masih ban pabrik, pakai IRC, kondisinya 95%. Visor ori, spionnya absen, spionnya ada nggak dipasang, platnya ada juga. Dia platnya dari Jakarta Selatan. Nih. Gue lupa cara buka ininya. Nih, platnya dari Jakarta Selatan, STNK-nya bulan 9, kalengnya 2025. Joknya retriman ya, dan ada stitch karbon atau stripping karbon di bagian behel. Untuk lampu-lampu belakang di skotlet hitam ya, sekitar 20%, jadi agak gelap. Dan knalpotnya pakai apa nih, Tom Project. Kita coba nyalakan. Nah, ini odometernya di 38.000 km. Kita coba ya. Yes. Adem ya, dan nggak tahu tuh harga knalpotnya berapa. Coba kalau kalian tahu, spill langsung aja di kolom komentar. Buka harganya langsung tadi di 20.600. Ini tahun 2020 coy, plat dari Jakarta Selatan, STNK-nya bulan 9 kali 2025. Untuk kondisi surat-suratnya sendiri, motornya ini off 2021 ya, 2 tahun 2022-2023 off. Buka langsung aja di 20,6 juta rupiah, langsung main-main ke Dennis Motor. Screenshot video ini kasih ke admin YouTube gua. Kita lanjut lagi ke NMAX selanjutnya, 2018 coy. Ini 2018-nya, pajaknya 2021, SNK-nya bulan 7, 2021, kaleng 2023, dan platnya kota Bekasi. Untuk warna abu-abu doff, jok retrim MBTEX, sama nih joknya MBTEX dan ada custom-custom busa gitu. Terus untuk odometer, dia ada di angka 70.800. Kondisi lengkapnya seperti ini, overall menurut gua dia angka 70-75%. Dan kalau kalian minat, harganya langsung aja buka di angka 17,5 juta rupiah aja ya. Udah di bawah 18 juta nih untuk NMAX 2018. Ini 2018 ya, dia udah negatif display gitu. Kita break dulu. Oke, ini lanjut lagi nih ya, tadi habis break sebentar. Lanjut ke Genio 2022. Ini motor warna hitam dan platnya kota Bekasi, STNK-nya bulan 7 kali 2007. Pajak itu dia baru off bulan 7 kemarin atau Agustus kemarin, dan untuk kalengnya masih sampai 2027 panjang. Untuk ban depan belakang tebel, kondisi bodi-bodi cakep, jok original, dan kelistrikan normal semua. Tuh, listrik-listrik. Kita coba listrikan aja ya. Sen kiri kanan, high beam low beam normal semua. Odometer di 12.500 ya, masih 12.000. Ini motor juga tahun 2022, harganya langsung aja buka di 14,8 juta rupiah 2022. Oke, lanjut lagi ke sini. Ini yang lebih murahnya. Ini 2020 ya, jadi warna merah, platnya Jakarta Selatan, SNK-nya bulan November, pajaknya off 2021, kalengnya masih hidup sampai 2025, dan kondisi ini cat yang glossy-nya warna merah, dan jok-jok juga semua orient, pionnya udah custom, terus mingka-mingka bening semua, mulus, cuman ada lecet semakin di bagian spakbor depan. Pajaknya 2021 off, buka angka di harga 11,5 juta rupiah. Ini motor tahun 2020. Yang sebelahnya ini 14,8, yang ini 11,5 juta rupiah ya. Ini sama-sama mulus, tinggal kalian pilih aja. Menurut gua sih, ini sih masuk sih.
11,5 juta rupiah. Langsung bungkus aja. Jangan lupa alamat lengkap ada di deskripsi di bawah, di Jalan Raya Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat. Lanjut lagi, di sini ada Honda Beat CBS. Ini CBS merah hitam dan tipenya glossy ya. Jadi kalau yang CBS baru warna Dove tapi stipping, kalau yang deluxe itu Dove tapi emblem. Terus untuk ini pajak hidup, SNK-nya bulan 1 kali 2028 dan platnya dari Kota Bekasi. Ban-ban semua masih baru, pakai Federal FT235, akinya lagi diambil. Tuh. Bisa-bisa kasih lihat tuh akinya. Ya, lagi dipakai buat nyalain yang itu. Oke, ini part udah putih dan overall body dan kondisi segala macam mesin juga siap pakai banget. Harganya buka angka langsung aja di 14,8 juta rupiah Beat CBS 2022. Ya, ini sama harganya sama Genio. Ya, 14,8, tapi menurut gua ini udah rekomendasi sih. By the way, kalau ngomongin rangka, dua-duanya sama pakai ESAF gitu. Jadi kalian tinggal pilih aja milih motor yang mana. Terakhir di sini ada Suzuki Satria F150 2019. Ini motor udah lama banget gak kelihatan. Sekarang ada lagi di sini, benar-benar jarang banget dan rare banget, udah bisa dibilang motor kayak gini udah jarang. Kita nyalain kelistrikannya, tuh nyala semua. Kita nyalain mesinnya juga. Kayak ya. Tuh nyala guys. Kita dengerin mesinnya. Cakep. Tuh high beam low beam nyala semua, sen kiri kanan nyala, udah gak gini-gini ya. Udah stabil. Untuk odometer di 51.000 dan semua instrumennya nyala komplit. Jok masih mulus original, body-body warna biru. Ini stikernya andalan si Suzuki ya, lupa gue namanya, mirip sama GSX-150 juga. Dan untuk harga buka langsung di angka 10,2 juta rupiah, ini pajak panjang sampai tahun depan ya. Platnya Kota Bekasi, hidup nih, soal-soal lengkap hidup. Jadi kalau kalian mau meminang motor ini langsung aja datang ke Dennis Motor. Screenshot video ini langsung WA aja ke admin gue yang ada di deskripsi video atau deskripsi di bawah, itu admin YouTube gue. Jadi kalau kalian mau nanya-nanya silakan ke WA di situ. Tapi by chat aja ya, bukan by telepon. Untuk kondisi ban depan belakang, yang depan ini 15%, yang belakang pakai Michelin Pearl Street 85%. Cakep. Thank you yang udah nonton dari awal sampai akhir. Semoga kalian sehat selalu, sukses terus, rezekinya lancar. Dan jangan lupa untuk mau hujan ya. Kalau mau beli motor langsung aja cek di channel gua, banyak showroom-showroom yang mungkin bisa jadi pilihan kalian dan gua ngasih referensinya, semoga bermanfaat juga. Jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian yang lagi nyari motor bekas, mobil bekas ataupun motor baru. Kita juga nge-review, cuman ini lagi belum ke dealer-dealer lagi. Jadi gitu aja dari gua di Dennis Motor. Jangan lupa cek di deskripsi dan juga jangan lupa untuk join membership kita. Thank you for watching. Peace out nih.